A Day in My Life Part 11. Assalamualaikum dan apa kareba sang suluran. Nah, di video kali ini saya nge-record di sekitar jam 10 pagi ya teman-teman. Nah, saat ini saya sedang pergi ke toko sayur buat belanja sayur-sayuran ya. Di sini saya lagi belanja kol dan juga toge dan juga wortel dan juga daun bawang. Nah, di sini saya akan membuat bakwan teman-teman ya. Bakwan sayur ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kita sudah bayar dan waktunya pulang ke rumah. Nah, alhamdulillah ini saya sudah sampai rumah ya teman-teman. Nah, videonya saya lanjutkan di sore hari sekitar 2:30 sore ya teman-teman. Nah, saat ini saya sedang berada di halaman belakang rumah saya teman-teman. Nah, ini halaman belakang rumah saya ini ada beraneka macam tanaman ya teman-teman. Ada rambutan, ada jeruk nipis, ada pohon kelor, pohon belimbing, masya Allah. Nah, saat ini saya sedang mengambil buah kelor ya teman-teman. Nah, jangan salah, ini saya lagi potong-potong batangnya ini teman-teman, sangat tinggi soalnya. Jadi harus potongnya itu harus pakai parang. Ini saya lagi mengambil daun-daunnya yang agak dekat, bisa dijangkau. Nah, itu bisa dilihat sudah dipotong teman-teman. Ini yang potong ini suami saya ya teman-teman. Soalnya saya nggak bisa manjat. Saya hanya mengambil daun-daun yang rendah ya, yang bisa saya ambil. Nah, alhamdulillah ini hasil buah kelor yang kita petik tadi teman-teman. Masya Allah, ini enak banget loh kalau dimasak. Cuma sayangnya saya nggak bisa masak buah kelor ini. Nah, ini hasil yang saya dapatkan dari halaman belakang rumah. Ada jeruk nipis, ada daun kelor, dan juga ini dia primadonanya nih, buah kelor teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, saat ini saya akan memasak daun kelor campur jagung muda teman-teman. Nah, ini daun kelornya kita cuci-cuci dulu sampai bersih. Ini daun kelor ini banyak manfaatnya loh teman-teman. Ini kaya dengan vitamin C, pokoknya baik buat kesehatan ya. Ini harus rajin-rajin dikonsumsi bagi teman-teman yang suka sayur. Nah, ini airnya udah mendidih, jagungnya pun udah setengah matang. Kita tambahkan dengan bawang merah yang telah kita iris-iris. Nah, sayurnya udah saya masukkan, cuman tadi nggak ke-record ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan garam, kemudian kita tambahkan penyedap, terus kita aduk-aduk dan jadi deh. Masya Allah, ini dia sayur beningnya teman-teman, daun kelor dan juga jagung muda ya teman-teman. Ini dia penampakannya, masya Allah, nikmat banget teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.